tahu kekecewaannya sampai sebegitu gitu loh. Ya bilang menyesal menikah gitu. Pernikahan mah gak ada yang harus disesali. Orang udah nikah kok gitu. Kita udah ijab kabul, kita juga udah apa gitu sih. Kalina Oktarani masih minggat. Vicky Prasetyo dan Ayu Aulia pasang foto berdua. Dia menyesal menikah. Kabar gonjang-ganjing pernikahan presenter Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani kian memanas. Keberadaan Kalina Oktarani yang dikabarkan masih minggat dari kediaman Vicky Prasetyo bak membuat hubungan asmaranya kian runyam. Tak hanya ketahuan minggat, Kalina Oktarani juga disebut-sebut sedang dilanda cemburu buta usai Vicky Prasetyo kedapatan bermesraan dengan wanita lain. Menanggapi hal ini, Vicky Prasetyo mengaku tak menyangka bila kekecewaan sang istri begitu besar. Aku gak tahu kekecewaannya sampai sebesar ini, kata Vicky Prasetyo seperti dikutip dari kanal YouTube Surya Citra Televisi pada tanggal 7 Juni tahun 2021. Vicky Prasetyo sangat menyayangkan tindakan Kalina Oktarani hingga menyebutkan penyesalannya karena telah dinikahi Vicky Prasetyo. Dia bilang menyesal menikah, tapi apa yang mau disesali pernikahan mah kita udah ijab kabul, ungkap Vicky Prasetyo. Lebih lanjut, saat disinggung soal keberadaan orang ketiga dalam pernikahannya, Vicky Prasetyo secara terang-terangan membantah hal itu. Vicky Prasetyo berujar dirinya selama ini selalu setia pada Kalina Oktarani, menurut Vicky keretakan rumah tangganya berawal dari beberapa perbedaan yang ada. Ya kalau masalah orang ketiga dari aku pribadi gak ada sih. Cuma ya ada beberapa perbedaan, beber Vicky Prasetyo. Namun di sisi lain, kala menemui model cantik yang dituding jadi orang ketiga di pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani, Ayu Aulia menunjukkan respon berbeda. Terlihat jelas Ayu Aulia memakai fotonya bersama Vicky Prasetyo sebagai wallpaper handphonenya. Apresiasi aja sih kaya, Kak Vicky ini berjasa banget buat aku, jadi aku pasang foto bareng dia, kata Ayu Aulia. Ayu Aulia bahkan tak sungkan membeberkan bila Vicky Prasetyo lah yang lebih dulu mengirimkannya pesan ke DM Instagram. Dia DM aku duluan bilang aku cantik lah ngajak bikin konten gitu-gitu, baik banget, kata Ayu Aulia.